Bismillahirrahmanirrahim. Mbak siapa? Ruru. Mbak Ruru. Mbak Ruru. Mbak Ruru. Mbak Ruru. Ruru R. Mbak Ruru ini sering pusing. Iya. Mbak nyanyi juga. Biar dia yang setengah. Ngomong. Setengah separuh. Separuh migran memang. Iya, setengah. Yang mana, yang kiri apa yang kanan? Aku yang ini. Yang itu berarti Mbak yang kanan. Iya. Terus Mbaknya punya migran yang kanan. Jadi yang kanan sakit. Yang ini tidak. Yang kanan yang sini. Yang ini. Ini yang kanan. Ini itu kiri. Oh iya. Yang kiri ini yang sering sakit, yang kanan ini yang sehat begitu. Maaf guys ya. Lagi bingung masalah kanan dan kiri. Matanya sering cedut-cedut tapi sebelah. Iya lah. Cedut-cedut tapi sebelah. Keduten. Keduten. Iya. Ini keduten. Ya. Iya. Ini yang sering keduten. Yang sering keduten ini. Terus? Yang ini tadi. Kedut neritil. Terus? Wah, itu HP-nya siapa sih? Lu nggih, lali. Ya apa ya, Pak Mbak? Dik bawahnya ulu hati, dik bawahnya susu. Iya. Ulu hati. Iya. Jadi kayak seledut gitu. Kadang nyeri. Nyeri, apalagi Mbak ini lek dibuat begini. Kayak mulet tuh lho, tambah loro. Iya. Ya ketarik. Ketarik, kayak mulet gini tambah sakit. Seledut enggak enak rasanya, langsung sesek. Lah ya, karena ada salah satu otot urat yang bermenggok-menggok dan ketarik. Bermenggok-menggok ria dan ketarik ria. Itu anu ototnya mengecil, otot. Mempuret, mengkeret. Terus mengkeret. Ini sakitnya orang loh, permainan. Hai, basa apa mengkeret? Tapi bener ya, Mbak? Iya. Ya, karena ada otot, salah satu otot yang puret. Harus di ditarikkan. Itu yang membuat Mbaknya itu ini sakit, apalagi lek dibuat nah, itu tambah sakit. Lek gini, aduh, langsung sakitnya rada lumayan lama. Lek dibuat nafas sering kali gak nyaman, ya sakit, buat nafas sakit. Kadang buat diam-diam itu. Pokoknya Mbak E terlalu menarik atau begini. Terus pokoknya menarik, ini tertarik, ini sakit wis. Bergerak kalau ini yang ketarik, tambah sakit. Ya, ngono ta? Iya. Di sini ta, Mbak? Sini terus sini juga. Ini kan agak keras. Oh, di susu. Susunya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti. Enggak apa-apa. Lain nanti diganti susunya sapi, susunya kucing. Biar tidak sama. Ya, sudah tahu. Dan narik kalem kan. Ya. Nanti kan ini sebetulnya besar sebelah. Ini agak besar, ini kecil ya. Kayak ada benjolan. PI. Karena aku rumek-mek. Terus ayo, Mbak. Ya kayak miyum, emang kayak benjolan. Benjolan emang. Ini di sini ada benjolan. Agak ke kanan tadi. Iya, ini tidak. Yang agak kanan ini ya. Iya. Karena miyum sama ista beda tempatnya. Nah, kalau miyum ada di kanan, kiri. Iya, mama. Anu pokoknya orang tahu penyakit nama dewere. Kayak sengkring-sengkring. Penebalan jinil lah. Iya. Maaf ya, kalau dibuat hubungan sakit. Kadang-kadang sakit, tapi kadang enggak. Kalau sakit itu membesar, dalam kondisi membesar dan hidup. Sudah begitu, sering capek kakinya? Iya. Cek nyambut gai. Nah, cek gak capek, turuai. Cek tambah capek. Terus pikirannya Mbak E sering blank. Mbaknya seperti orang kemunduran. Iya. Masalahnya banyak tekanan-tekanan. Loadingnya lama. Jadi dia itu memikir terlalu capek, pikirannya capek. Iya, kadang. Ya ampun. Kesel ngene lah. Banyak kesel. Boso iki wong Surabaya kesel lah ya. Mereteli nulu rek. Kata wis ya.
apa-apa dibenahi. Ini saya benahi satu persatu. Ini saya tak benahi dulu. Migrainnya. Migrain sama kepala dulu. Ya, yang tak benahi adalah migrain. Silakan sama... Ayo Mbak, migrainnya, ini migrain. Kita selama ini belum pernah mengobati migrain. Setengah. Ayo. Ayo cariin kok ya. Maduk-maduk dok. Oke, migrain enggak ada. Banyak penyumbatan di daerah otaknya. Daerah kepala itu banyak banget darah. Banyak. Banyak. Buebek yang di sini. Iya. Ini banyak peredaran darah yang beku. Beku kayak Jadi tersumbat. Kayak dawet. Iya. Seperti hampir kayak dawet. Jadi enggak lancar. Sampai lek kepikin anu lek nggae YouTube ngerekam ojo gaya. Lek gak kepikin enggak apa-apa. Terus adik. Ya Allah, kandani. Teka. Ini tak panas sih ya Mbak? Panas ini tidak terasa panas. Ini terasa hangat. Tidak Pak Eko? Ini terasa panas. Mulai hangat Mbak? Mulai hangat? Oke. Ini berusaha tak lubangi dari sini aja. Oh iya dari belakang. Balik dulu. Ini tak buka sedikit. Ini tak buka kepalanya sedikit. Ini kalau orang indra punya indra, ini pasti tahu kepalanya sobek, guys. Ketok Pak Eko enak Pak Eko? Membelah, memeliwek ngene lho. Yes. Tambah panas, Mbak? Tambah panas. Yo, tapi enak. Karena kan ini disiram sama air panas, jadi darahnya nanti bisa keluar. Ini nanti sebentar lagi tak tiup maunya. Enak itu seperti eco. Iya. Kan ya, moncrot. Iya. Ini ya. Iya. Kamu langsung yang seru. Ini keluar banyak darah di sini, guys. Lihat. Oh. Banyak darah nih. Jadi tarik. Awas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muncrut di sini. Loh, ini yang punya indra keenam pasti tahu di sini loh. Mendelewer ini di sini. Enak, Mbak? Endeng. Dia ini migrain loh. Rasanya ya apa, Mbak? Sing ini ya apa, ini ya apa? Lebih endeng yang sebelah sini. Lebih endeng sebelah sini. Lebih lumayan. Iya. Masih banyak, Put? Enggak terlalu banyak. Iya. Yeah. Langsung ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di sini terasa kayak berat gitu. Ini sakit migrain. Kepala sebelah. Kepala yang sebelahnya bukan kepala. Bukan. Telo. Ini bukan hanya sekedar gini-gini, tapi mengeluarkan juga mengambili barang-barang yang ada di kepala. Meskipun darah itu gaib, terus nanah itu juga gaib. Semuanya gaib. Ya, semuanya gaib. Tapi Mbak ini nanti enak. Ya, tapi Mbak ini nanti enak. Langsung bisa merasakan hasilnya. Wis, ya apa rasanya, Mbak? Nggih, endenge jago. Hah? Eh, cumi, endeng. Tenang ta? Nggih. Tenang ta? Lah nanti sing ngelu mau, Mbak. Lah kula kadang sampe ngene iki bisa iso setruk aku ngrasani rasane no abet aku no ya Allah. Saiki? Saiki piye pripun? Pun enak enteng. Kowe gak tindas sih. Udah enggak ora, Mbak? Enteng. Udah. Oh, enak malah di wong. Oh, enak wong. Iya, wis enak sih, enggak berat. Adik kono masih berat-berat. Iya, tapi wis mending wis. Oh, ya harus langsung diambil.
mengeluarkan nanah sedikit dan darah yang agak hitam. Goib. Iya. Tuh bisa lihat ya, wah. Jauh. Ini khusus yang punya indra aja yang bisa melihat. Yang bukan indra. Nah, kayak Santoso, Markaban, Rohman, Rohim enggak bisa kalau enggak indra tok, wis. Wis, ayo. Wis tambah enak. Duh, enak iki. Apa sampean pertanyaane sampean mang apa? Kok iso apa? Kok bisa ya? Karena terlalu ya apa memang sakitnya itu sudah lama tadi apa ya? Loh, tanyakan itu sama rumput yang bergoyang. Nah. Tanyakan saja sama rumput yang bergoyang ya. Tunggu sampai tengah malam. Aku akan datang. Lambaikan tangan. Yo, ikut satu. Makanya ini selesai sudah enak, nyaman. Oke. Okay. Ayo. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah enggak ambar lagi takutnya. Loh, soal gumpal itu tangannya akan rumput yang bergoyang ya. Semua orang itu punya penyakit pada waktu malam lah. Akan datang gelap.